5 suku asli Indonesia ini dipercaya memiliki kekuatan sihir. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku. Data yang dikeluarkan oleh sensus BPS pada 2010 mencatat Indonesia memiliki 1.340 suku. Suku-suku tersebut berasal dari Sabang sampai Merauke. Beda suku tentu berbeda budaya yang tercipta, termasuk soal budaya tentang kepercayaan mistis yang sudah ditinggalkan para leluhur dari berbagai suku. Meskipun sudah ada beberapa suku yang meninggalkan budaya mistis karena perkembangan zaman, namun ada beberapa suku Indonesia yang masih mempertahankan budaya tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, kamu boleh percaya atau tidak, 5 suku asli Indonesia ini masih mempertahankan budaya mistis bahkan memiliki kekuatan sihir. Suku Baduy, Banten. Suku asli dari Banten dibagi dalam 2 macam, yaitu Baduy luar dan dalam. Suku Baduy dalam dikenal sebagai suku yang memisahkan diri dari budaya modern, dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi mistis dan sihir seperti ilmu santet, pelet, dan kebalan tubuh yang banyak membuat banyak orang berkunjung ke daerah ini untuk mempelajari ilmu tersebut. Suku Kajang Amatoa, Sulawesi Selatan. Tak berbeda jauh dari suku Baduy di Banten, suku Kajang Amatoa juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu luar dan dalam. Suku Kajang luar, mereka sudah mulai menerima peradaban teknologi seperti listrik, sedangkan suku Kajang dalam belum menerima listrik. Ilmu sihir yang terkenal dari suku ini adalah pelet dan guna-guna yang sudah diwariskan lebih dari 500 tahun lalu. Dipercaya bahkan mereka mampu mengirim santet jarak jauh. Suku Jawa di Banyuwangi. Suku Jawa merupakan suku yang paling banyak Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di Jawa Timur, wilayah Banyuwangi tempat terkenal dengan ilmu sihirnya, sehingga banyak yang menakuti orang-orang dari daerah ini. Kabarnya kota ini memiliki banyak dukun santet, bahkan isu ini pernah meresahkan masyarakat Banyuwangi pada tahun 1990-an mengenai adanya dukun santet ninja. Suku Asmat, Papua. Suku Asmat di Papua adalah suku yang tinggal di dalam hutan. Mereka percaya bahwa alam yang mereka tinggali juga dijaga oleh para roh. Mereka juga tidak suka jika alam mereka dirusak. Suku Asmat memiliki kekuatan sihir yang dapat menggerakkan alam seperti mendatangkan hujan, halilintar, dan angin topan. Suku Batak, Sumatera Utara. Suku Batak mempercayai adanya makhluk halus bertubuh panjang yang bisa membuat seseorang meninggal setelah bertemu dengannya. Kekuatan sihir yang dimiliki suku Batak juga dipercayai oleh banyak orang. Hal ini juga dibuktikan dengan terpilihnya Profesor Sorimangaraja Sitanggang menjadi ketua paranormal dunia tahun 2006 di Jerman. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.